kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura, Sukasari, Subang, Jawa Barat pada Rabu 24 Juli 2024. Kecelakaan tersebut bermula saat sebuah truk kontainer dari arah Cirebon menuju Jakarta menghindari kendaraan di depannya hingga menabrak pembatas jalan dan keluar jalur. Naas, dari arah berlawanan sebuah minibus terhantam truk kontainer hingga keluar jalur. Akibatnya minibus tersebut terseret hingga bagian depan kendaraan rusak parah. Roda minibus hampir terlepas dan badan mobil ringsek. Dua orang yang merupakan pengemudi dan penumpang dari minibus meninggal dunia. Sementara itu menurut pengakuan sopir truk, dirinya sudah melakukan pengereman, namun mobil tetap melaju dan mengharuskan untuk membanting setir. Kejadiannya kontainer bak yang datang dari arah Cirebon menuju arah Jakarta akibat menghindar dari kendaraan yang di depannya sehingga oleng ke kanan dan menyabrang jalan mengambil arah yang berlawanan dari arah Jakarta menuju arah Cirebon. Lalu terkena kendaraan kontainer yang di depan lalu dan menabrak kendaraan yang di samping yaitu kendaraan Sigra. Terperosok ke sini. Ya. Kendaraan langsung terperosok ke sini dan kendaraan Sigra terbawa oleh kendaraan kontainer bak tersebut.